21 bulan Maret 2023, rayakan tahun baru Saka, umat Hindu Malang Raya merayakan pawai ogoh-ogoh di depan kantor Pemkot Malang. Menurut Imade Agung selaku ketua panitia menuturkan maksud dari acara ini sebagai salah satu sarana untuk membersihkan diri sebelum melaksanakan upacara Nyepi. Karena besok seluruh umat Hindu dilarang melakukan aktivitas hingga 24 jam. Upacara kali ini kita gunakan sebagai sarana untuk kita membersihkan diri dari hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita sebelum kita melakukan penyepian, tutur ketua panitia. Setelah ogoh-ogoh finish di tempat start semula, ogoh-ogoh dibakar di hadapan seluruh masyarakat umat Hindu, dan proses ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imade Rian Diana Kartika. Kegiatan ini bermaksud sebagai simbolisasi pembakaran hawa angkara murka dalam diri kita sehingga dapat melakukan proses nyepi tanpa adanya gangguan. Maknanya begini, ini adalah upacara pembersihan, di mana ogoh-ogoh itu nanti setelah dikirap itu kan akan dibakar. Ini supaya energi-energi negatif yang dilewati oleh ogoh-ogoh ini terserap di ogoh-ogoh. Bapak Ibu, kebetulan tadi ketika umat sedang melaksanakan prosesi kirap ogoh-ogoh, ya, ada tempat sesaji yang di tempat kita menyembah sesuatu yang serem, tapi amankan oleh panitia bisa kita menyerap energi negatif dan kembali paweda bersama-sama sehingga ya, sudah diamankan oleh panitia di Balai Paweda. Ya. Untuk peringatan nyepi itu nanti selanjutnya apa tahapannya? Setelah ini ada catur saya penyepian. Bersyukur dan berterima kasih kepada umat sedang ini tidak boleh menghidupkan api. Selesai proses amati lelungan kita tidak boleh berpergian. Amati lelanguan kita tidak boleh. Teman-teman juga dari panitia hiburan untuk ya, persiapan kita dan amati karya tidak boleh berpergian. Acara Bapak Geni di hari Kamis. Ya, jadi lelanguan berpergian tidak boleh, hiburan tidak boleh. Jadi besok habis saya akan off 24 jam. Jadi media jangan menghubungi saya besok. Ya. Setelah itu ada Banyu Binaru. Banyu Binaru maknanya adalah bahwa kita merayakan berhasil melewati catur berata penyepian. Terima kasih untuk adik-adik dari Kamis pagi. Banyu Binaru sudah dilaksanakan ini hari jam 5 sampai jam 6 pagi. Tetap semangat ya. Setelah itu selesai sudah. Bagi umat Hindu yang mungkin tadi membawa sesajen, tempat sesajen ada di Balai Paweda. Saya persilakan untuk. Ya, Banyu Binaru di pemberdia. Terima kasih. Karena seharusnya dilaksanakan di laut, tapi karena Kota Malang tidak punya laut, akhirnya kita ambil candi. Dan melibatkan di Rut BDAM untuk airnya. Pak, apakah ini hanya diikuti oleh umat Hindu Kota Malang saja? Enggak, ini Malang Raya. Malang Raya. Dampit hadir, Wagir hadir, warga Dau juga hadir. Di mana? Kami mohon kepada seksi Losari juga hadir di sini. Ini menunjukkan bahwa umat yang ada di Balai Kota hari ini harus selesai nanti jam 19.00. Ketua DPRD menuturkan bahwa kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh umat Hindu Kota Malang saja, melainkan seluruh Malang Raya, diantaranya daerah Dampit, Dau, dan seluruh umat Hindu Malang Raya. Semoga acara kali ini bisa membuat seluruh umat Hindu Malang Raya bisa melaksanakan upacara nyepi nantinya mendapatkan kelancaran tanpa adanya halangan apapun, tutur Imade Agung selaku ketua panitia. Peralihan daripada ogoh-ogoh yang berjudul Nyilaru.
akan dilakukan oleh Bapak Ketua pengusungnya masing-masing di tempat asalnya melalui proses yang sama. Tim Mata Raja Wali melaporkan di depan Balai Kota Malang ini.